Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau memandikan kucing kesayangannya anak saya. Namanya si Dora. Dan perlengkapan yang saya butuhkan untuk memandikan kucing, yang pertama ini gunting kuku untuk memotong kukunya yang sudah panjang, terutama kuku bagian depan, karena kuku bagian depan biasanya dipakai untuk nyakar-nyakar kursi. Nah, ini makanya kita potong, jadi kalau dia cakar-cakar kursi, kursinya nggak rusak. Yang kedua, baby oil. Ya, baby oil ini fungsinya untuk membantu mencairkan kotoran telinga. Nah, jadi nanti ada pasangannya nih, cotton bud. Nah, cotton bud ini nanti kita kasih cairan baby oil, terus kita bersihkan kuping. Jadi nggak keras kalau pakai baby oil, cepat bersih. Yang ketiga, sisir ini nanti untuk membuang bulu-bulu yang mati. Jadi sebelum kita mandikan, kita sisir dahulu. Nah, siapa tahu nanti ada yang gimbal, kita bisa langsung buang, karena kalau sudah basah itu agak susah buang, mengeringkannya untuk bulu yang gimbal. Nah, kemudian ada hair dryer. Nah, ini untuk mengeringkan, teman-teman. Jadi kalau memandikan kucing itu harus kita keringkan, karena kalau nggak dikeringkan nanti akan menjadi penyakit kulit, namanya jamur. Nah, itu kalau dijamuran itu biasanya bulunya pada rontokan, dan kalau terkena kita agak gatel. Nah, itu dia udah siap-siap mau mandi. Oh, dia mau lagi nyari lihat-lihat ikan. Kemudian kita siapkan juga air. Nah, kebetulan saya belum siapkan airnya nih. Tunggu pemirsa, kita sudah siapkan airnya nih. Sampo. Nah, itu dia juga udah siap-siap memandi tuh. Tuh, udah ngerti dia kalau mau dimandiin. Dan jangan lupa pakai masker biar bulu-bulunya nggak masuk ke hidung. Yang pertama kita buka kalungnya dulu, teman-teman. Kalungnya kita buka, kemudian kita pintu kukunya mana deh? Kita potong kukunya. Caranya ini ditekan nih. Tuh, jangan sampai kena, kan ini ada batasnya nih. Jangan sampai kelewat yang ada merahnya, karena kalau lewat merahnya dia nanti berdarah. Ini kita mandinya pakai kasih sayang biar dia nggak berontak. Kalau mandinya dipaksa, dikasarin, nanti dia malah jadi beringas. Ini Yes. Diam. 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 Satu lagi. Nggak boleh galak nih. Nah, kemudian kita bersihkan kupingnya dengan menggunakan baby oil. Kita teskan ke cotton bud. Kupingnya kotor.
di pos di deh, pencet deh yang kanan duanya deh, kumpul dulu. Misal kupingnya sudah bersih, lanjut kita memandikan. Oh ya, disisir dulu. Ini belum disisir, bulunya udah mulai rontok nih. Bulunya rontok. Kita sisir dulu. Nah, op. Cara mandikannya, pertama jangan langsung dibasahin semua. Kita coba dulu. Sisir. Kepalanya belakangan ya. Itu pasti kaget ya kalau sekali dia diam. Diam. Basuh sampai basah semua. Setelah basah baru kita pakai sampo. Setelah badannya basah baru kita kepalanya kita basahin. Ini hati-hati pemirsa, jangan sampai masuk ke kuping. Off dulu ya. Oke, selanjutnya setelah sudah basah semua bulunya, kita langsung pakai sampo. Samponya beli di pet shop ya, khusus kucing. Ini di sini kita bersihin, biasanya di sini banyak kutu. Cara mandinya kita pijit-pijit biar dia nyaman. Terus pijit, diurut dari atas ke bawah. Tumpah tuh ya, tumpah. Dia sini. Kita bilas. Setelah kita keramasin, kita bilas, langsung kita keringkan pakai kamebo. Ya, sudah selesai.
Diam sini, diam. Diam, diam. Diam, diam. Ah, diam sini. Belum kering. Nah. Wah, ke anu. Dora. Mandi. Mainnya di tempat tidur terus, harus bersih. Diam, ah, diam, diam, diam. Es, mana tangan itu kak? Ini kalau sudah kering, airnya sedikit, baru kita pakai hair dryer. Biar benar-benar bagian dalamnya kering. Karena kalau nggak kering nanti bisa jamuran. Kalau di jamuran kasihan bulunya rontok. Dan juga gatel. Kalau jamuran tuh gatel, kena kita juga gatel. Kupingnya udah bersih. Oke, selanjutnya kita hair dryer, kita keringkan. Kemudian ini, bulunya banyak. Kita lihat ya saudara, kayak pemirsa, kita cek bagian dalamnya nih, takutnya ada yang jamuran. Nah, ini alhamdulillah nggak ada yang jamuran, karena sering mandi. Mana belum selesai? Selesai, dorang, dorang. Dia agak galau. Kelamaan dikeringin.
kering kita sisir lagi, kan banyak yang rontok. Bawahnya juga. Ayo di sini. Pakai lagi. Talunya mana, Dek? Ya, Dora sudah mandi, sudah bersih. Selamat mencoba pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi.